tidak makan asal kumpul. Itu kata pepatah Bolangas. Kalau kami berkumpul karena memang mau makan. Bibi mengajak kami untuk memasak nasi jagung dengan lauk ikan asin, tempe, rebusan daun singkong, dan pastinya sambal korek. Jagung yang sudah direndam satu malam akan aku tumbuk halus dan kemudian dikukus. Nasi jagung biasa dijadikan pengganti nasi yang sehat dan murah. Sambil aku menghaluskan jagung, Bibi akan menyiapkan sambal korek. Bahannya mudah saja, teman. Cukup cabai rawit merah, bawang putih, dan garam. Kalau sudah halus, baru deh disiram dengan minyak goreng panas. Lang, sambalnya emakku juara sak kecamatan, Lang. Oh iya? Iya, jajalan dewe enggak? Iya, enggak tak jajal deh. Supaya lebih lengkap, Tegar sedang menyangrai ikan asinnya tuh. Wanginya membuat perut semakin terasa lapar. Kata Bibi, ikan asin baik untuk pertumbuhan kami. Kandungan kalsium pada ikan asin bisa menjaga kekuatan tulang dan gigi. Oh iya, kami juga menyiapkan sayurnya nih. Daun singkong muda. Sudah lengkap kan menu makan siang kami? Mak, ini kumpat banget, Mak. Walah, iya, Ger. Saya tak cipuk, nih. Ini ya, disangrai. Iya, Mak. Sepertinya jagung sudah halus dan cukup, nih. Bibi akan membasahi jagung tumbuk ini dengan sedikit air. Supaya saat mengukus nanti, tidak tersisa jagung yang masih keras. Aku mulai kukus dulu ya. Nathan, bawa sekalian daun singkongnya supaya matang bersamaan dengan nasi jagungnya. Oh iya, Lang. Wih, jagungnya nang gitang ya. Iya, boleh. Nanti ya, Lang. Oh. Mengukus nasi jagung tidak perlu lama, Bolangan. Kata Bibi, cukup 15 menit saja. Nantinya, nasi jagung akan matang bersamaan dengan daun singkong yang ikut kami kukus di atas nasi jagung. Tinggal kita tunggu sebentar, Bolangers. Sambal korek sudah siap. Ikan asin pun menanti kami santap. Saatnya nasi jagung dan daun singkongnya nih. Ayo, Bi. Perutku sudah lapar nih. Yuk, berteman kasih yuk. Yuk. Guys, sekarang ini nasi mak ya. Iya, Mak. Terus gimana ini? Boleh, aku tempelin loro ya, boleh? Oh iya, Lang. Ini dia makanan khas kampungku, Bolangers. Nasi jagung ditambah lauk tempe dan ikan asin. Dan pastinya sambal korek. Jangan lupa sayur daun singkongnya ya. Kami makan dulu, Bolangers. Tekstur nasi jagung berbeda dengan nasi beras. Sedikit lebih kering dan tidak lengket. Kalau rasanya sih hambar saja. Makanya ikan asin dan sambal bisa menambah rasa gurih pedas saat dikunyah dalam mulut. Ini sambalnya, Mak. Enak, Pak? Enak. Aku nambah ya, Mak. Oh iya, Gar. Ntar, ini si Aken dan si Bodo Cinta Nes, Gane. Bukan cuma aku yang lahap menyantap makan siang kami nih. Lihat, teman. Nathan sampai ketagihan sambal buatan Bibi. Ini sih pasti tambah nasi jagung dan lauknya. Oh iya, Lang. Iki boleh aku ngadai sego jagungnya digo ning tepung jeruk mengko. Nggih, boleh. Saya tak entek sesuk nek aku mangan. Ana Balang. Yo. Bolangers, habis ini ikut aku ke kebun jeruk Bibi yuk.